Menonton televisi melalui ponsel Android bisa dilakukan tanpa perlu koneksi internet. Caranya menggunakan perangkat mobile TV tuner sebagai pengganti antena yang fungsinya menerima sinyal siaran. Saat ini sudah banyak aplikasi televisi offline yang menawarkan layanan menonton tanpa perlu menghabiskan kuota internet. Berikut adalah daftarnya. Yang pertama, IDTV Mobile TV. Yang pertama ada IDTV Mobile TV yang dibuat oleh Cherry Chen. Aplikasi ini memiliki kualitas grafis yang baik. Anda dapat menerima siaran TV lokal tanpa koneksi internet. IDTV Mobile TV membutuhkan Mobile TV Tuner sebagai pengganti antena yang berfungsi untuk menerima siaran. 2. PTV HD. Aplikasi televisi offline selanjutnya adalah PTV HD yang memiliki berbagai fitur cukup bagus dan lengkap. Tiga, IRDTV. Selanjutnya ada IRDTV yang kualitasnya cukup baik menjalankan siaran televisi. Anda dapat menikmati banyak saluran yang dapat Anda pilih dan pindai. 4. DTV Viewer. Aplikasi lain yang bisa Anda andalkan untuk menikmati siaran TV tanpa internet adalah DTV Viewer. Aplikasi TV digital buatan Gianitech DTV Box cukup menarik karena Anda dapat menikmati siaran TV memakai dua perangkat Android secara bersamaan melalui fungsi DTV Player. 5. TDT HD TV. TDT HD TV memungkinkan pengguna bebas menikmati siaran TV atau free to air tanpa menghubungkan koneksi internet. Aplikasi ini juga memiliki fitur-fitur canggih yang mungkin tidak tersedia di aplikasi lain. 6. WeTV. Berikutnya adalah WeTV, aplikasi tuner portable yang memungkinkan Anda menonton siaran tanpa menggunakan koneksi 3G atau 4G LTE. Berbagai siaran TV berkualitas tinggi tersedia di aplikasi ini dan akan mengirimkan sinyal Wi-Fi ke perangkat tuner. 7. Home Free TV. Kemudian ada aplikasi Home Free TV yang sudah diunduh lebih dari 500.000 pengguna Android. Ini membuktikan bahwa aplikasi ini memiliki kualitas yang baik karena banyak pengguna yang mempercayainya. 8. Migo. Terakhir ada Migo, yakni aplikasi menonton film dan serial TV tanpa kuota. Aplikasi ini memungkinkan pengguna menonton film dan serial TV di ponsel dengan kuota data yang sangat kecil, bahkan tanpa internet sekalipun.